Halo brother, balik lagi bareng aku, I'm Rizky. Jadi buat teman-teman semua yang baru gabung ya, klik tombol subscribe-nya dulu dan tekan lonceng untuk selalu support channel ini. Dan kali ini kita akan online match di Open Challenge kali ini, alright? Dan ini starting 11 the best punya aku brother. Dan aku lagi nyari RWF nih, karena RWF ku ini aku ganti SS dan aku pasang Maradona di situ. Jadi buat teman-teman ya yang punya saran, bang RWF yang bagus Di Maria atau siapa, Gnabry atau King Coman, kalian langsung aja komen ya kan, komen di bawah untuk bantu cari starting 11 yang pas buat aku untuk posisi RWF brother, alright? Jadi komen aja di bawah, langsung komen, nanti yang terbaik nanti aku pin, eh? Dan pastinya aku akan cari pemain itu untuk aku jadiin di squad starting the best 11 ku ini brother, alright? Mantul yahui. Dan langsung aja kita atur dulu karena kita udah menemukan lawan, alright? Kita rubah dulu ini pakai hitam aja ya, jadi biar beda gitu loh. Nah, dan dia pakai formasi dari JLO. Ini ada ikonik maupun Messi dan juga ada Cruyff tadi legend, alright? Langsung aja kita ada di MU brother. Dan langsung aja di babak pertama kali ini kita laga kandang ya berarti ini ya. Oke. Kita pakai jersey merah putih nih, punya dari MU. Mantap banget. Aduh, ada Kimmich ternyata di situ. Wah. Nah lo offside bukan? Offside nggak tuh, mamam. Dan kita dapat bola pertama nih dari Babang Puyol. Mantap, des. Thank you. Nah, Puyol. Ih, ngelek, aduh. Yah, ah. Kalau kita nyerang ngelek tadi ya. Nah, dia yang lag juga tuh. Bahaya kali ini Mbappe, maju, ter. Nah, mantap banget. Terbaik emang. Ter Stegen memang terbaik, mantul ya. Hui. Oke, Kimpembe ini mantap brother. Kalian harus punya Kimpembe untuk belakang sih. Dan Mount, aduh, cakep banget. Coba umpan lambung, Mbappe umpan lagi, cut, shooting. Aduh. Ini masih bisa menepis ternyata. Itu udah mantul yahui kan. Abang Messi kali ini. Ada Mount. Masih terlalu tinggi sundulan dari Mount. Jadi mantul yahui sih. Messi aku dampingin sama Mount. Untuk di ini ngomongin squad 11 utamaku ya. Kita nggak bahas Maradona sih, karena bakal aku ganti. Jadi kalian komen aja untuk RWF yang ciamik lah menurut kalian. Kalian komen di bawah, oke? Okay? Lanjut lagi. Jadi tengah aku pasang Frankie Dion. Kenapa Frankie Dion? Dia lumayan supportingnya bagus, brother. Jadi insting untuk supportingnya bagus. Kenapa aku nggak pakai DMF? Karena aku pengen ya di center aja. Jadi nggak usah defend lah. Defendnya serain aja sama lini belakang gitu. Ada Messi. Sulla destra. Awas dong, mantap. Aduh, kepencet kali ya. Ini agak ngelek-ngelek brother. Untuk maksudnya aku mencetnya tuh kayak susah gitu loh. Ya semoga lawannya tidak mengeluarkan cheat-cheat gitu ya. Karena lagi rame nih yang bilang cheat-cheat yang kemarin aku main sama peringkat 1 gitu. Lanjut aja lah, lanjut. Kita bahas yang itu lain kali ya. Des untuk RB-nya aku kasih Des dan juga Alexander Arnold karena dari segi sprint itu juga udah mantul yahui brother. Alright, Foden ini juga lumayan, cuman aku kurang serak sih. Varane ternyata ada Mbappe di situ, coba umpan Babang Dodo, Ciami umpan lagi, ih, aduh. Varane ini kenceng juga brother untuk larinya Varane. Thank you Dion, Ciami. Umpan pendek. Maradona umpan. Mantal nggak tuh. Aduh. Neymar lagi. Nah loh. Kena.
umpan, shooting, dan kita mendapatkan satu gol kali ini di babak pertama, brother, dari Kylian Mbappe dong. Jadi kita akan bikin squad silver ball, squad the best ya, untuk starting 11 silver ball, gold ball, terus kemudian black ball, best player, POTW gitu berapa. Oh, dan legend ya. Kalau iconic moment sih aku belum punya full sih. Jadi kita buat POTW aja, dia udah mantap buat teman-teman semuanya untuk push rank ya kan. Jadi kalian bisa tiru nih untuk formasi dan pemain-pemain yang aku pakai siapa aja gitu. Dan babak pertama kita menang 1-0. Semoga nanti di babak kedua kita bisa menambah. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku @imrizky langsung aja ya kan. Di situ nanti bakal juga ada event kayak giveaway dan lain-lain sebagainya gitu. Dan kita lanjut di babak kedua kali ini. Frank Kidion. Mbappe umpan penembon. Ronaldo kosong. Mantap banget. Umpan shooting. Masih bisa dia. Masih ada kesempatan. Renan Lodi. Sunduk. Aduh, dikit lagi dong. Berbahaya banget memang ya kan. Kalian bisa tiru nih formasiku, dan juga kalian bisa tiru pemain-pemain siapa aja yang aku pakai gitu. Biar mainnya sama-sama ciami, brother. Messi. Neymar. Mantap banget. Frankie de Jong ini mantul ya. Huy brother udah. Pokoknya mantap banget lah. Renan Lodi. Aku pasang Messi untuk di sayap kiri. Berbahaya kali ini. Frankie de Jong lagi kan. Mantap banget ya. Mon ini kenceng brother. Larinya. Tuh gak ada yang bisa ngejar. Messi. Umpan pendek. Balik lagi. Ih cakep. Messi. Ah cakep. Messi awas. Masih bisa dia juga kuat. Ditawur kan. Mainnya nawur gitu ya. Alright. Masih 1-0 kedudukan kita. Ayo pressing. Aduh berbahaya. Masih ada Puyol. Frankie de Jong coba umpan pendek. Ada Mbappe di situ. Mbappe umpan Ronaldo. Cakep. Aduh masih kena blok tadi ya. Tapi masih bisa stop. Mantap. Crossing, ada Mbappe. Aduh, masih bisa ternyata. Cruz di situ. Nah lo, mantap kan kosong. Mantap do, shooting do. Ih, cakep kan, cakep nggak tuh. Mantul Yahoo brother. Mas squad ini udah nggak ada obat sih. Nanti aku akan push rank pakai squad ini brother. Jadi ya mantul ya. Tuh. Untuk lini tengahnya juga lumayan kuat. Ada Frankie de Jong dan Mon yang biasanya juga supporting untuk bertahan secara nggak langsung. Santuy. Kipernya santuy. Ter Stegen terbaik. Lionel Messi kali ini mencoba untuk umpan pada Varane di situ, masih belum bisa. Kemelut. Awas Mbappe di situ mau shooting. Neymar shooting langsung. Terenteng. Mantap. Nah lo, kosong lagi kan babang dodonya kosong lagi. Umpan dulu. Cakep umpan Messi. Cakep. Aduh, Maradona masih ada kesempatan. Messi Dona coba umpan pendek. Dodo coba shooting. Shooting. Aduh, masih terbentur. Corner ya. Mantap. Neymar kali ini. Rivaldo masuk. Oke. Dona. Aduh, Dona masih belum bisa. Ada Kimpembe di situ. Kimpembe ini emang udah enggak ada obat, brother. Kuat banget pokoknya ini belakangnya. Nih, Mbappe emang nggak ada papanya tuh, mau di long ball dia. Neymar, ace, aduh. Messi, mau counter attack dia, tenang, Foden, Kimpembe coba, tenang, Messi bahaya, mantap kena, oke counter attack sekali bisa nih, counter attack, coba tuh kan,
kosong. Siapa bilang Neymar nggak enak? Passingnya, mamam tuh, menit-menit akhir tuh ya. Tidak ada obat yang mengumpan dari babak Neymar. Masih aja, brother. Dihabisin. Cakep. Dan kita menang 3-0, brother. Telak dong. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe dan kalian bisa ngikutin formasi dan juga komen-komen yang aku pakai, bang. Oke, jadi ya segini dulu video kali ini. Semoga membantu. Jangan lupa untuk komen, oke, subscribe. See you next video. Enjoy and bye-bye, guys.